Maka cek dari orang kembali karena modal pokok syukuran syukur kalbiun syukuran kuhat nutari guys dibahas. Namun orang selalu yakin percaya karena ya Allah Muhammad sebagai Rasulullah hati diusiku Allah maksud kalimat Allah jin la ilaha illallah itu termasuk golongan jelema anu syukuran ku hati disebut syukur qalbi. Kedua, warisanian. Warisanian itu syukuran kulisan. Syukuran kulisan seperti mengucapkan alhamdulillah. Enten, syukuran kulisan maksud mengucapkan alhamdulillah. Mimiti ucapkan bismillah. Beres ngalir ucap asam alhamdulillah. Kita kesyukuran anu bangsa lisan qalbi wa lisan. Katilu wa amaliyun itu syukuran nyata ku amal. Syukuran ku amal. No kuma sebutkan syukuran ku amal. Eta mah seringkali dibahas. Nu sebutkan syukuran wa huwa idra'ul a'dha'i fi mardhatillah. Ngagerakeun anggota badan dina jalan ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Bila mana anggota badan urang digerakkeun, dilengkahkeun, diucapkeun, digerakkeun karena pagawean ku ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk nak syukuran. Itu kalau betul karena syukuran amaliyun. Tanya, syukuran amaliyun. Syukuran ku amal. Tanya, hadir himakumullah. Pertama syukuran ku amalkan amal hadir. Dasar pokok ku digerakkan anggota badan dipakai sholat lima waktu. Ngegerakkan anggota badan dipakai sholat lima waktu. Ngegerakkan anggota badan dipakai sholat lima waktu itu termasuk syukur amaliyun. Syukuran mukatimuta ku pekerjaan, ku pagawaian, ku ngalaponan sholat. Ngegerakkan anggota badan dipakai sholat, dipakai nyembah ke Allah Subhanahu wa ta'ala.